Kita mulai dengan senjata yang paling dasar, pistol. Untuk teroris, Glock 18 adalah pilihan yang sangat baik. Senjata ini memiliki mode burst yang bisa sangat mematikan dalam jarak dekat. Di sisi counter teroris, kamu bisa memilih antara USPS dan P2000. Kedua pistol ini menawarkan akurasi yang tinggi, membuatnya sangat efektif untuk headshot. Berikutnya, senjata Semoga. MP5 adalah pilihan yang luar biasa untuk counter teroris. Dengan kecepatan tembak tinggi dan mobilitas yang baik, senjata ini sangat cocok untuk pertempuran jarak dekat. Untuk teroris, MAK-10 adalah pilihan terbaik. Senjata ini murah dan sangat mematikan dalam jarak dekat, membuatnya ideal untuk rush strategi. Selanjutnya, senjata rifle yang wajib kamu kuasai. AK-47 adalah senjata andalan teroris. Dengan damage yang tinggi dan kemampuan one-shot kill ke kepala, AK-47 adalah senjata yang sangat kuat. Di sisi counter teroris, M4A4 dan M4A1S adalah pilihan utama. Kedua senjata ini menawarkan akurasi yang tinggi dan recoil yang lebih mudah dikendalikan dibandingkan AK-47. Jangan lupa tentang Magnum, sniper rifle paling ikonik di Counter-Strike. Meski harganya mahal dan sulit digunakan, AWP bisa sangat mematikan di tangan yang tepat. Tips untuk pemula. Sedikit tips untuk kamu para pemula, berlatihlah aim dan kontrol recoil di mode latihan. Gunakan juga deathmatch untuk mengasah keterampilanmu. Menguasai senjata membutuhkan waktu dan kesabaran,